Nah mendapati Sasha yang tidak mengangkat teleponnya seketika Anthony pun merasa ada yang janggal nih. Kenapa? Karena selama ini Sasha dikenal sebagai orang yang selalu fast respon gitu Wak. Hai, hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan datang kembali membawakan satu cerita kriminal. Kasus yang akan aku ceritakan malam ini korbannya adalah seorang wanita cantik bernama Sasa Samsudin. Wah. Awalnya Sasa ini dinyatakan menghilang setelah salah seorang temannya tidak bisa ngubungin dia. Dan setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan banyak sekali bukti serta fakta-fakta mengejutkan di mana pelaku dari kejahatan ini ternyata adalah orang yang sangat 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 tidak diduga-duga oleh mereka. Benar-benar orang yang tidak terduga wah. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekeran Jadi kasus yang aku ceritakan malam ini melibatkan seorang wanita berusia 27 tahun bernama Sasha Samsudin. Sebenarnya nggak banyak informasi yang aku dapatkan tentang latar belakang Sasha wa, tapi yang jelas Sasha ini adalah wanita karir yang bekerja sebagai seorang social media manager di sebuah perusahaan real estate di kota Orlando, Florida, Amerika. Nah, selama bekerja di Orlando ini, Sasha tinggal di sebuah apartemen bernama Uptown Place yang beralamat di 911 North Orange Avenue. Nah, apartemen Uptown Place ini terletak di pusat kotanya Orlando di mana banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar apartemen. Tapi siapa sangka Wak meskipun terletak di pusat kota pada suatu hari Sasha ini justru mengalami peristiwa tragis di dalam apartemennya sendiri. Jadi ceritanya Wak hari itu di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 Sasha dan teman-temannya ini pergi untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola yang diadakan di Orlando. Nah singkat cerita tim sepak bola yang mereka kung ini menang. Alhasil setelah itu mereka semua ini pun ikut merayakan kemenangan tersebut dengan berpesta kayak gitulah di sebuah klub malam yang bernama Etik Night Club. Dan FYI Etik Club ini lokasinya sangat dekat kali sama apartemennya si Sasha. Bahkan bisa dijangkau dengan jalan kaki aja tuh saking dekatnya. Nanda tuh kan Wak singkat cerita mereka pun pergilah ke klub itu bersama-sama. Di sana mereka asik berpesta sambil minum alkohol. Hingga tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan lewat tengah malam. Nah karena sudah berpesta dalam waktu yang cukup lama, Sasha pun akhirnya memutuskan untuk pulang duluan. Kan rumahnya juga dekat kan. Pada saat itu dia berpamitan lah dengan seorang temannya yang bernama Anthony. Eh Tony aku balik duluan lah, aku pengen istirahat kata Sasha kan. Nah mendengar hal itu Anthony jawab, eh kamu yakin mau pulang sendirian? Mau aku temenin gak? Kata si Anthony kan. Udah udah gak usah, aku gak terlalu mabuk kok masih bisa nih aku jalan sendirian. Lagian apartemen aku dekat kok jalan kaki juga nyampe tau kan kau? Udah aku balik sendirian aja kok nggak apa-apa, kok lanjut aja lah di sini dulu. Kata siapa? Kata si Sasha. Oke oh, gitu. Ya udahlah hati ya. Tiap. Besok jangan lupa ya kita sarapan bareng kata si Anthony. Oke, besok kita langsung ketemu di lokasi aja ya kata si Sasha. Dan tuh Sasha pun pergilah meninggalkan klub dan bergegas pulang ke apartemennya, Wak. Terus, keesokan paginya nih, tanggal 17 Oktober 2015, Anthony temannya tadi pun sudah menunggu Sasha di kafe tempat mereka janjian untuk bersarapan sarapan bersama. Tapi setelah ditunggu-tunggu entah kenapa Sasha ini nggak kunjung datang juga ke kafe itu, Wak. Waktu itu Anthony udah mulai khawatir. Eh, jangan-jangan ada apa-apa nih sama anak ini, gitu. Karena kan semalam dia membiarkan si Sasha pulang sendirian dari klub, kan, Wak? Dan Anthony pun langsung nelpon si Sasha untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Tapi setelah beberapa kali ditelepon, ternyata Sasha nggak ngangkat telepon itu. Di teks nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Nah mendapati Sasha yang tidak mengangkat teleponnya, seketika Anthony pun merasa ada yang janggal nih. Kenapa? Karena selama ini Sasha dikenal sebagai orang yang selalu fast respond gitu Wak. Tapi di situ Anthony masih berusaha untuk berpositif thinking dan menganggap kalau oh mungkin Sasha masih ketiduran kali ya. Kayaknya Sasha tuh masih mabuk lah tadi malam tuh. Makanya dia buru-buru balik nih ya udahlah biarin aja lah mungkin dia masih istirahat kata si Anthony. Dan nah, Anthony pun langsung memakan sarapannya sendirian dan tidak lama kemudian, akhirnya Anthony pergilah dari kafe itu. Terus setelah beberapa jam berlalu, Wah Anthony masih juga belum dapat kabar dari Sasha nih. Disitulah rasa khawatirnya Anthony pun menjadi semakin lebih besar lagi kan. Anthony lalu menghubungi teman-teman dekat mereka yang bernama Katie sama Megan. Ini satu circle-nya mereka nih. Waktu itu Antoni bilang, eh guys kalian ah, tahu nggak Sasha di mana? Semalam waktu di klub dia kan pamit balik duluan tuh. Tapi dari pagi tadi dia nggak ada kabar nih. Aku jadi khawatir kata si Anthony nah, disitu di situ Katie sama Megan jawab, eh kita juga nggak tahu loh Sasha di mana Wah. Tumbenan kali ini dia nggak ada kabar. Harusnya pun kan hari ini sama-sama datang ke acara baby showernya kawan kami loh. Nih tapi Sasha juga nggak muncul, kata mereka berdua. Nah setelah mendengar penjelasan itu, sontak Anthony pun jadi punya feeling yang nggak enak nih kan. Eh, ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih, nggak cuma sama aku aja, sama orang berdua nih juga nggak ada kabar. Akhirnya Anthony pun mengajak Katie dan Megan untuk datang ke apartemennya Sasha langsung. Anthony bilang ya udahlah daripada bingung, mending kita langsung mampir aja lah ke apartemennya Sasha. Gak enak perasaan aku nih, kata si Anthony. Ah boleh boleh ayo lah yuk, kata mereka berdua. Nah, dah tuh pergilah akhirnya mereka bertiga ini ke apartemennya si Sasha. Nah sesampai di parkiran apartemen mereka mendapati mobilnya Sasha terparkir dengan rapi di situ. Karena penasaran Megan kawan ceweknya ini ngintiplah ke kaca mobilnya Sasha itu. Dan dia melihat bahwa kado yang akan dibawa Sasha untuk acara baby shower temennya mereka masih terbungkus rapi di kursi belakang. Di situ mereka mikir eh karena mobilnya ada di parkiran berarti Sasha belum sempat pergi keluar apartemen nih. Ya kan? Apa mungkin Sasha masih tidur ya? Dan mereka pun segeralah bergegas menuju ke kamarnya Sasha yang terletak di lantai tiga apartemen. Sesampainya di depan kamar Sasha, wa, mereka langsung membunyikan bel beberapa kali kan. Sasha enggak nggak keluar juga. Makin berpikir negatif loh orang bertiga nih. Ingat gak kan, tadi aku bilang apa apartemen si Sasha ini terletak tidak jauh dari klub yang dia datangin tadi malam kan. Di situ mereka mikirnya kayak gini wa. Eh apa jangan-jangan tadi malam waktu Sasha balik jalan kaki, eh, kan dia masih dalam keadaan mabuk kan mungkin dia kecelakaan dah. Apa mungkin sekarang si Sasha ini lagi dirawat gitu pikiran mereka kan. Nah berdasarkan asumsi tersebut mereka bertiga pun langsung lah itu Wak, bagi tugas menelpon ke beberapa rumah sakit setempat untuk menanyakan apakah ada pasien bernama Sasha Samsudin di situ gitu kan. Mereka menyebutkan juga lah itu ciri-cirinya Sasha termasuk baju terakhir yang dipakai oleh Sasha tadi malam. Tapi ternyata Wak dari sekian banyak rumah sakit yang mereka bertiga telpon pada saat itu Tidak ada satupun yang melihat gadis yang dideskripsikan sama mereka bertiga. Gak ada pasien yang namanya Sasa Samsudin, gak ada juga pasien dengan ciri-ciri seperti si Sasya. Which is apa? Tandanya Sasya gak jadi pasien di rumah sakit, ya kan? kalau Sasya gak ada di apartemennya, gak ada juga di rumah sakit, ah terus kemana si Sasya nih? Mobilnya ada di parkiran. Karena kebingungan, Wak, di titik itu Antoni pun langsung memutuskan nelpon 911 dan langsung melaporkan perihal hilangnya sahabat dia, si Sasa Samsudin, kan? Nah setelah Neno nuan mendapatkan laporan tentang hilangnya Sasha Wak, polisi pun dengan cepat langsung mendatangi apartemennya Sasha untuk diperiksa. Setibanya di sana mereka bertemu dengan seorang penjaga keamanan atau security yang bernama Steven. Polisi datang ke sana untuk mencari Sasha. Terus si Steven si security ini pun lalu mengizinkan para polisi ini untuk mendobrak paksa pintu apartemennya si Sasha. Waktu udah masuk, polisi dengan cepat langsung melakukan pencarian di dalam unit apartemen itu. Tapi anehnya, wah, di dalam sana polisi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Nih, semua barang-barang Sasha masih tersimpan dengan rapi, seperti biasanya. Dari luar nggak ada polisi pun, lanjut lagi mencari ke bagian kamar tidur utama. Waktu masuk kamar, wah, disitulah polisi mendapati ada yang janggal nih. Eh, kenapa nih? Waktu itu polisi menemukan selimut yang ada di atas kasurnya Sasha ini, wah, ternyata dalam keadaan tergulung lo nggak beraturan, gitu. Nah, ketika polisi semakin mendekat untuk mengecek selimut, di sanalah polisi menemukan ada macam segumpal rambut berwarna hitam. Gitu, lah. Wak. Muncul tuh di ujung selimut eh ada rambut polisi yang penasaran akhirnya membukalah gulungan selimut itu dan bisa kalian tebak isinya apa kan secara mengejutkan polisi langsung mendapati tubuh Sasa Syamsuddin sudah dalam keadaan tidak bernyawa digulung dalam selimut tua dan yang semakin membuat polisi terkejut adalah jasad Sasha ini Wak, dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan di mana tubuhnya dalam kondisi mohon maaf setengah telanjang dan terdapat banyak sekali luka memar di tubuhnya penemuan tersebut langsung Membuat polisi curiga kalau Sasha ini meninggal akibat dihilangkan nyawanya ya iyalah nggak mungkin si Sasha bungkus diri sendiri dalam selimut sulbam lebam badannya kan dan untuk memastikan dugaan tersebut wah polisi pun langsung membawa jasad Sasha ke rumah sakit untuk diotopsi beberapa waktu kemudian hasil otopsi pun keluar dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Sasha Samsudin ini meninggal dunia akibat kehabisan nafas gegara dicekek dengan sangat kencang di bagian lehernya Wak saking kencangnya cekean itu ha tulang lehernya Sasha tuh sampai-sampai remuk wa remuk apa nggak kencang kali itu apa nggak langsung hilang nyawanya Sasha Astagfirullahaladzim apa sayang he apa baru bangun apa sini sini aja Dah, situ. Tim forensik yang melakukan otopsi pada jasad Sasha pun sampai bilang kayak gini Wak Seumur-umur aku jadi tim forensik Baru inilah aku uh, mengotopsi jasad yang luka lehernya separah itu kata mereka Dan selain itu Wak tim forensik juga menemukan adanya tanda-tanda perlawanan pada tubuhnya Sasha Hal itu tampak karena lengan dan tangan Sasha itu ditemukan luka-luka yang khas dengan luka akibat mempertahankan diri Dan tim forensik juga menduga bahwa alasan Sasha melakukan perlawanan adalah karena pada saat itu dia sedang diperkaos, di gitu kan, Karena memang ada tanda-tanda bekas pelecehan di tubuhnya sasyawa Dan setelah mendapatkan keterangan itu, polisi pun semakin menjadi terpacu lagi untuk mencari pelaku penghilangan nyawanya Sasa Syamsudin, wa. Baru bangun tidur deh ini. Alhasil apa? Penyelidikan besar-besaran pun langsung dilakukan pada saat itu juga. Masuk kita ke tahap penyelidikan ya. Masuk Masuklah dulu dek Hmm Sini sini Dah Duduk sini aja Duduk sini aja drama konek, konek. Dadodo, stretching pula ada di sini. Di sana. Alah tayang tayang buntat, tayang yang buntat. Berdasarkan hasil olah TKP, Wak polisi mendapati bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda masuk paksa di pintu apartemennya Sasya. Ingat ya. Nah, hal itu berarti kemungkinan terduga pelaku adalah seseorang yang dikenal dekat nih sama Sasya dan diperbolehkan masuk ke dalam apartemennya. Iya dong, gak ada bukti paksa. Eh, nggak ada bukti masuk paksa. Dan terus polisi juga menemukan ada jejak sepatu yang diduga milik pelaku serta ada bungkus bekas alat kontrasepsi gitu Wak di lantai dekat tempat tidurnya si Sasha. Halo, guys. Dan selain itu di spray tempat tidurnya Sasha juga ditemukan ada bercak putih yang berasal dari produk pembersih. Nah polisi menduga di sini bahwa pelaku menggunakan pembersih tersebut untuk apa? Untuk menghilangkan jejak DNA-nya. Polisi pun mengumpulkan lah kan bukti-bukti tadi, terus langsung menyisir seluruh bagian apartemen lagi wa. Singkat cerita, ketika mereka memeriksa bagian toilet, Polisi akhirnya menemukan ada sesuatu yang menjadi petunjuk utama di dalam kasus ini. Di mana tempat duduk toiletnya si Sasya ini ternyata dalam keadaan terbuka, macam habis dipakai oleh seseorang, Wak. Karena penasaran polisi pun ngeceklah toilet itu dengan lebih teliti lagi kan, Wak. Dan ternyata di sanalah polisi menemukan ada dua sidik jari di bagian bawah tutup toilet. Kan? Polisi pun langsung membawa sampel sidik jari itu untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi di sini hasilnya nggak langsung keluar, Wak. ya kan? Polisi tetap harus menunggu laporan dari tim forensik lagi kan. Nah, sembari nunggu hasil ini keluar, polisi masih cari bukti-bukti lain nih. Tapi yang jelas di sini polisi sudah menemukan uh, sidik jari, terus ada juga jejak sepatu, bungkus uh, kontrasepsi, serta cairan produk pembersih. Nah. Sambil menunggu hasil dari tim forensik, polisi pun akhirnya memperluas lagi penyelidikan mereka dengan menginterogasi saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah satu saksi-saksi tersebut adalah Stephen, Stephen Duxuburi namanya Duk, Duxuburi. Bukan, Stephen Duxbury namanya Wak. Siapa dia? Security, petugas keamanan yang membantu polisi mendobrak pintu Sasha tadi tuh ah. Yang ternyata malam kejadian ini juga kebetulan dia sedang bertugas menjaga apartemennya si Sasha. Dia juga ikut diperiksa. Nah polisi pun langsunglah mendatangi si Stephen kan dan bertanya Pak Stephen, mohon maaf kami mau nanya. Kamu uh, kemarin sebagai penjaga keamanan di sini kan? Apakah kamu sempat melihat ada sesuatu yang aneh dari Sasha, Pak? Nah, mendengar itu Steven bilang, oh iya Pak, waktu itu tuh Sasha ini pulang sekitar jam satu dini hari gitulah. Tapi karena dia waktu balik nggak bawa kartu identitas, Pak, jadi saya usir dia. Karena memang itu peraturannya, Pak. Siapapun penghuni harus ngeliatin kartu identitas. Kenapa saya usir? Karena saya pikir dia itu bukan penghuni apartemen. Nah, terus setelah kamu usir, dia pergi kemana? Kata polisi lagi. Nah, itu dia, Pak. Saya nggak tahu ya Gimana caranya? Tapi yang jelas, waktu itu Sasha tetap bisa masuk, Pak, ke dalam apartemen. Malam itu, setelah saya ngusir Mbak Sasha, saya memang pergi sebentar, Pak, dari Posar Pam. Ada urusan bentar, terus tahu-tahu waktu saya balik ke posat Pam, saya nengok Mbak Sasha ini lagi di lobi bersama seorang pria, kata Sisa Stephen "loh." Siapa pria itu? Bapak kenal nggak? Eh nggak tahu saya pak. Mana lah saya kenal? Kata si Steven masuk akal juga. Nah di situ Steven cerita lagi kalau dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Sasha dan pria tersebut. Ternyata ditengok mereka menuju ke lantai tiga, which is lantai tempat unitnya apartemen si Sasha. Di situ si Steven mikir kalau oh berarti benar mah dia memang penghuni di sini gitu kan? Tapi anehnya pak ya waktu saya perhatikan si Sasha ini lagi si laki-laki misterius yang sama si Sasha itu tiba-tiba udah menghilang entah kemana pak. Saya nggak tahu tuh kapan saya miss Lihat, di dia tapi tau-tau udah gak ada aja sih laki-laki tadi. Saya perhatikan lagi, nah, di situ saya nengok Sasha tuh macam kesulitan buka pintu apartemen, Pak. Saya mikir mungkin dia lupa password pintu apartemennya sendiri lah, kan maklum dia lagi mabok, kan, Pak? Pintunya si Sasha tuh pakai kode, Pak. Nah karena saya kasihan, saya hampiri Mbak Sasya, saya bilang Mbak ada bisa saya bantu Mbak. Ini saya lupa nih sama passwordnya kata dia. Eh tapi saya ada kunci cadangan Pak, kunci cadangan saya saya simpan di mobil kata Mbak Sasya kayak gitu. Dan akhirnya saya temenin Pak dia buat ngambil kunci itu di basement di parkiran bawah kan? Buat ngambil kunci cadangan itu. Nah di jalan belum sempat lagi kami sampai di mobilnya Sasya, tiba-tiba Sasya nyala tuh. Eh Pak 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 bentar, saya ingat Pak, saya ingat passwordnya. Udah Pak nggak usah lagi ngambil kunci di mobil saya, saya udah ingat kok kata Sasya kayak gitu. Akhirnya Sasya ditemani lagi sama Stephen naiklah lagi ke lantai tiga dan abis itu Sasha baru bisa masuk ke dalam kamarnya seperti biasa dan setelah saya memastikan Sasha ini dalam keadaan aman udah saya balik lagi lah ke posat pam untuk menjalankan tugas saya seperti biasa kata si Steven wa. dan setelah mendapatkan keterangan dari Steven untuk membuktikan keterangan dari si Steven ini polisi pun mengecek CCTV yang ada di depan apartemennya si Sasha tapi anehnya dari rekaman CCTV itu mereka malah melihat bahwa Sasha malam itu turun dari sebuah mobil bersama dua orang wanita yang tidak dia kenal. Nah sampai sini bingung lah polisi. Eh tadi kata si Stephen ada laki-laki misterius. Ini kenapa yang rekaman sama CCTV justru dua wanita? Stephen gak ada lo bilang soal dua wanita nih. Mm -mm. Nah polisi yang penasaran pun akhirnya mencari identitas dua wanita itu Wak. Dan gak lama kemudian polisi berhasil mengantongi dua wanita yang nemenin si Sasha ini turun dari mobil Mereka adalah Julia Goff dan Helly Mesmore Nah polisi pun langsung bergerak menginterogasi kedua wanita ini Dan dari interogasi tersebut Wak ternyata polisi mendapatkan informasi yang jauh lebih mengejutkan lagi jadi ceritanya ini berdasarkan kesaksian si dua wanita nih Wak ya Julia sama si Heli. Pada malam itu pak kami nengok Sasha ini berjalan sendirian dalam keadaan sempoyongan gara-gara mabuk ini kami pikir. Sebenarnya kami gak kenal sama si Sasha tapi karena kami juga merasa khawatir dengan keselamatan Sasha sendirian malam-malam balik sempoyongan kayak ini perempuan pula akhirnya kami samperin memang pak. Eh kamu, kamu mau barengan sama kita nggak? Ayo lah kita pesan Uber sama-sama aja nanti kami antar kamu balik dulu kata mereka berdua. Sasha pun iyain oh iya boleh-boleh kata Sasha. Nah tuh kami pun pesan adalah Uber ini, Pak. Sampailah di apartemen si Sasha. Kan mau ngedropin si Sasha dulu nih. Sesampainya di apartemen Sasha, kami berdua, Julia sama si Heli ini, ternyata dilarang masuk, Pak, kami ke dalam apartemen si Sasha. Sama si penjaga keamanan, which is siapa? Si Steven. Nggak boleh masuk. Kenapa kamu nggak boleh masuk? Ya mungkin aturannya kayak gitu, Pak. Ketat memang apartemen ini. Kan kami bukan penghuni apartemen. Dan itu juga bukan masalah besar bagi kami. Yang penting kami sudah mengantarkan Sasha sampai di apartemennya dengan selamat. Kami cukup memastikan si Sasha udah nyampe di depan apartemennya dengan selamat. Nah, kayak gitu tapi luar aja jadilah gitu nah singkat cerita saya nengok pak Sasha langsung berjalan masuk nih ke dalam apartemennya sendiri udah itu yang kamu lihat abis itu kamu mana balik lah kami ngapa nah, kami situ lagi kata nah sampai sini wak berarti polisi memiliki dua kesaksian yang berbeda kan kesaksian pertama dari si Steven si Satpam dan kesaksian kedua dari si Julia sama si Heli kok bisa dari satu kejadian yang sama tapi ada dua kesaksian dan juga kronologi yang berbeda jadi yang benar ceritanya yang siapa nih ya kan nah untuk mendapatkan kebenarannya wak polisi pun melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah mereka lakukan setelah menginterogasi Stephen kemarin yaitu mengecek CCTV, karena Julia dan Heli bilang kalau malam itu mereka melihat Sasha masuk ke dalam apartemennya. Sekarang polisi berfokus untuk mencari CCTV yang ada di dalam bangunan apartemen nih, Kan pertama di luar aja, ini di dalam. Dan setelah polisi memeriksanya Wak, tanpa diduga-duga, disitulah mereka akhirnya menemukan jawabannya. Hmm. Nah jadi Wak, setelah mengecek CCTV yang ada di dalam apartemen, diketahuilah bahwa ternyata pada tanggal 17 Oktober 2015, nampak tuh Sasha memasuki apartemennya jam 1.46 pagi. Ya, sesuai dengan kesaksian Steven jam satuan Sasha datang. Terus jam 2 lewat 25 pagi Wak Sasha terekam lagi. Lagi berjalan menuju ke parkiran mobil bersama Steven lewat tangga. Nih pas mau ngapain? Pas mau ngambil kunci cadangan karena di sisa Sasha. Karena Sasha lupa password. Tuh, sesuai juga ya kan? Lalu setelah itu Sasha dan Steven kembali lagi menaiki tangga menuju ke kamarnya si Sasha karena Sasha udah ingat password berarti nih. Nah ini posisinya Wak mereka sudah di lantai tiga nih berdua. Nah tapi Wak setelah jam 2 lewat 27 pagi atau lewat tengah malam itu Steven sang security tidak terekam di kamera CCTV untuk turun ke posat pam sebagaimana yang dia bilang ke polisi. Abis ngantar sudah memastikan saya balik lagi ke posat pam. Nggak ketengok. Tapi pergerakan Steven baru terekam lagi sama CCTV jam berapa? 6.36 subuh. Dimana Steven tampak sedang menuju parkiran lantai satu. Baru tuh nampak dia. Nah di sini wak polisi udah mulai merasa ada yang nggak beres sama gerak gerik Steven si security ini. Awalnya dia terakhir kan terlihat bersama si Sasha kan. Atus kenapa nih tiba-tiba sekarang dia muncul sendirian di CCTV Sasyanya kemana? Sasyanya tidur kali Nadia, bentar dulu. Ada lagi hal yang paling bikin polisi curiga wak di situ. Apa yang dilakukan sebenarnya sama si Steven selama itu di lantai 3 ya kan? Dari jam setengah tiga pagi loh, dia masih ada sama si Sasia. Nah terus dia baru muncul lagi di rekaman CCTV jam setengah tujuh. Ada rentang 4 jam tuh ini Steven kemana dan dia ngapain aja. Dan untuk membuktikan kecurigaan tersebut, polisi pun kembali manggil si Steven untuk dilakukan tes poligraf atau tes kejujuran. Dan FYI, wak, tes poligraf ini dapat mengukur perubahan pernapasan, keringat sama detak jantung terduga pelaku enggak eh terduga pelaku kan. Kalau dia terindikasi melakukan kebohongan, maka detak jantungnya ini akan wah lah, berdebar-debar kayak gitu. Nah, selama tes poligraf itu berlangsung, Stephen langsung ditanyai beberapa pertanyaan nih, Wak. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh polisi adalah apakah kamu pernah masuk ke dalam kamarnya Sasha ya kan? Mendengar itu, Stephen dengan cepat langsung menjawab, "Tidak." Tapi wak meskipun Stephen bilang enggak nih, hasil tes poligraf mencatat bahwa Stephen menjawab dengan jantung berdebar-debar. di yeah, yeah. uh, sini ada tanda-tanda kebohongan nih. Itu pertanyaan pertama. Polisi lanjut lagi menanyakan pertanyaan kedua nih. Apakah Sasha tewas karena dicekik? Stephen jawab, saya tidak tahu. Tapi lagi-lagi pada saat itu tes poligraf mencatat detak jantung Steven terdengar makin kencang lagi. Oh makin nampak bohongnya nih. Alhasil Wak dari dua pertanyaan tadi polisi langsung menduga kalau Steven ada kaitannya dengan kematian Sasha. Nah di saat yang bersamaan ketika polisi sedang ngetesin Steven ini Wak. Hasil forensik perihal pemilik sidik jari yang ditemukan ditutup kloset apartemennya si ikan Sasha itu akhirnya berhasil diidentifikasi. Dan ketika polisi menerima hasil pemeriksaan tersebut. Secara mengejutkan sidik jari itu ternyata cocok valid 100% mantap kali itu adalah identitasnya Stephen Duxbury. Nah fix bungkus apa lagi ya kan? Dan selain itu tim forensik juga memberikan bukti tambahan yaitu ditemukannya DNA Stephen di dadanya Sasha. DNA itu diduga berasal dari tangannya Stephen pada saat melakukan tindakan tidak senonoh kepada Sasha. Wak. Apa? Dapat kau. Untung polisi yang nggak diam-diam ngongkang kaki nunggu hasil forensikan kan, Dicarinya juga nih kecurigaan si Steven untuk dapat. Nggak bisa kemana-mana lagi kau, Steven. Nah, ini hasil udah keluar nih. Memang punya kau. Eh, dapat kau. Dan berdasarkan bukti-bukti tadi, polisi pun langsung menangkap Stephen Duxbury dan juga langsung menetapkan dia sebagai tersangka. Penetapan itu didasarkan pada hasil penyelidikan polisi serta juga tadi apa? Hasil otopsi pada jasadnya Sasha. Tapi meskipun Stephen akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Wak, sampai di sini sebenarnya masih ada juga nih satu pertanyaan yang belum terjawab. Gimana caranya si Stephen Duxbury ini bisa masuk ke dalam uh, kamarnya Sasha? Nah, kronologinya gimana? Nah, jadi kronologi sebenarnya itu kayak gini, Wak. Ternyata setelah si Stephen mengantar si Sasha ke kamarnya, setelah si Sasha, uh, udah ingat password kamar itu kan abis itu mereka pisah memang wa tapi di sini ternyata si Steven itu sudah punya niat jahat ke si Sasha ke ke, ke, ke Sasha. hal ini terlihat dari hasil penelusuran jejak digital di handphonenya si Stephen Duxbury yang menunjukkan bahwa pada sekitar jam 5 pagi atau 3 jam setelah Sasha terakhir kali terekam CCTV Wak, Stephen ini sempat nge-browsing di internet tentang cara membobol kunci pintu tanpa merusaknya dan by the way Wak, kunci kamarnya si Sasha ini selain berupa kode atau password ada macam lubang kecil juga di situ kayak di gambarnya nah si Stephen nyari -nya macam mana cara ngebobol yang kunci kecil nah, singkat cerita setelah menerapkan cara cara yang dia temukan di internet itu Steven pun akhirnya berhasil membuka pintu apartemennya si Sasha Itulah kenapa hasil olah TKP menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke dalam apartemen kan Dan dia tahu cara yang ngebobol itu dengan baik Nah setelah dia masuk dalam kamarnya si Sasha Disitulah dia langsung melakukan aksi bejatnya terhadap Sasha Yang pada saat itu dalam kondisi setengah mabuk Udah tertidur dari ke apa di atas tempat tidurnya itu padahal Itulah dia nggak cuma dilecehkan aja Si Steven ini juga dengan tega menghilangkan nyawa Sasha dengan cara mencek kakek sampai remuk lah leher kawan tuh Astaghfirullahaladzim Dan setelah memastikan Sasha ini meninggal dunia Dia pun berusaha untuk menghilangkan jejaknya Dengan cara menuangkan cairan pembersih Nah semuanya cocok kan dengan bukti yang polisi temukan di TKP kan Wak Nah gitu aja kronologi sebenarnya tuh Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Polisi pun langsung menangkap Steven Dan menjebloskan dia ke dalam penjara Dua tahun setelah kejadian itu Tepatnya di tanggal 21 November 2017 Secara resmi Steven Duxbury pun dinyatakan bersalah Atas semua dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa. Steven pun langsung dihukum penjara seumur hidup akibat perbuatan kejinya itu. Hmm, makan gue sana. Kau petugas keamanan malah gitu kelakuanmu. Oke okay, wah jadi itu tadi cerita kriminal tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi pada Sasha Samsudin. Apa nggak merinding kita dengar kasus ini? Wah, aku nggak expect kalau kalau ternyata Sasha ini menjadi korban kejahatan di kamarnya sendiri oleh petugas keamanan. Padahal rasanya kamar itu tempat paling aman untuk istirahat gitu kan ya. Ada keamanan kita ngerasa lebih tenang lagi. Rupanya keamanannya pula yang kayak gitu. Orang yang harusnya menjaga keamanan malah berubah jadi orang paling apa? Paling berbahaya. Astagfirullahaladzim ngeri kali. Ini buat kalian yang ngekos, buat kalian yang tinggal sendirian di apartemen atau ngontrak atau mana lah kalian bebas. Ayah, wak, ya Jangan lupa kunci pintu Perhatikan kiri kanan sebelum masuk kamar Semoga Allah senantiasa melindungi kita dimanapun dan kapanpun kita berada wak, ya Dan semoga kejadian naas seperti yang menimpa Sasha ini Sudah tidak pernah lagi terjadi di kemudian hari Amin ya Rabbal Alamin Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasi ya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always lupa you know untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel Aku, see you next video, Wak. Bye!